Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to Minan Adam Channel. Dalam episod hari ni, saya nak buat unboxing kit Stratovector Super FM Chassis. Okay guys, kalau anda dapat tengok dekat sini, dia kat dia punya box art. Ini bukanlah Stratovector yang orang kata apa, yang first print, okay? Sebab ini adalah yang di reprint lagi sekali, tapi dengan extra 13mm ball bearing. Kita dapat tulis, dan nampak ada tulis kat sini. Okay, dekat sini ada tulis limited edition. Okay, dia berbeza dekat dia punya nombor siri, yang mana kalau untuk Stratovector yang first print tu, dia start dengan nombor 1, tapi untuk Stratovector ni, dia punya nombor siri start dengan nombor 9. Okay, ini ialah dia punya box art dekat belah depan. Okay, kita dapat tengok macam mana ni. Rupa dia ialah gambar yang dilukis, yang bukan gambar kit yang sebenar. Okay, kita tengok di sudut samping atas. Ini adalah segala aksesori lain yang boleh dipasang pada kit ini. Okay, ini ada tulisan logo Tamiya dekat sudut samping tepi. Kita dapat tengok Super FM Stratovector, dan dekat sini item number dia 94929 dan dijual pada harga 1400 yen. Nah, dekat bawah dia tulis 13mm ball bearing 4 pieces. Okay guys, kalau kita tengok kat sini, item number dia start dengan 29, maksudnya dia ialah kit yang limited edition, dan waktu dia keluar pun harga dia 1400 yen guys, which is quite expensive. Okay, dan sebab itulah juga kot, mungkin sebab inilah yang menyebabkan harga dia pada hari ini pun dah mencecah hingga ke 300 ke 400 ringgit untuk satu kit ini guys. So mahal lah. Okay, alright, so di sudut si samping bawah pula kita dapat tengok ini gambar Super FM yang telah pun siap dipasang. Dan ini ada dua set gear yang kita akan dapatkan dekat dalam kit ini. Dekat sini kita dapat tengok 2012 Tamiya made in Japan. Okay, alright, so itu semua yang kita dapat dekat luar kotak. Jom kita tengok sebelah dalam pula, okay? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ta-ta-ta-ta-da! Ha, okay guys, first of all, kita disambut oleh dia punya rim. Ini rim ni memang favourite speed racer. Okay, rim daripada jenis TE. Okay, bersaiz large, wide di bahagian belakang, narrow di bahagian hadapan, berwarna kuning. Okay, alright. So inilah rim daripada jenis TE, dan kita dapat apa, digandingkan dengan tayar yang juga bersaiz large eh. Okay, wide di bahagian belakang, narrow di bahagian hadapan. Dia punya material dia normal saja. Okay, ada marking Tamiya dekat sini. Okay, so ini dia punya tayar. Kita letak tepi dulu, rim kita letak tepi. Seterusnya, kita dapatkan Super FM Chassis berserta dengan dia punya rear stay. Okay guys, so Super FM Chassis ni saya dah pernah buat unboxing dan pernah buat review dekat dalam kit Broken Gigan Super FM color merah dan juga color hitam. Anda boleh check pada link yang saya sertakan pada ruangan description di bawah, okay? Alright, cuma kita nak tengok kat sini dia punya marking eh. Okay, nampak marking dia 19411. Okay, 19411, which is nombor kod item untuk Broken Gigan color merah. Okay, dekat sini tulis 1996 Tamiya. So basically dia pakai mod yang sama eh, Super FM Chassis ni. Okay, dekat bawah ni ada tulisan Super FM. Okay, so dekat bawah ni tulis apa lagi, 1996 Tamiya dekat dia punya rear stay. Okay, alright, so ini dia punya chassis. Seterusnya kita tengok dia punya cowl. Okay, so plastik dia jenis macam ni, bukan jenis plastik seal. Okay, dia jenis plastik yang pakai stapler saja. Nah, sekejap saya buka eh. Okey, sebelum kita tengok dekat dia punya cowl, saya nak tengok dekat dia punya A parts terlebih dahulu. Okey, so ini adalah A parts untuk FM Chassis, Super FM Chassis. Okey, dekat sini ada marking 1996 Tamiya. So basically inilah A parts yang digandingkan dengan dia punya FM Chassis, yang mana dia punya warna pun sama eh, warna hijau gelap. Okay, alright, so kita boleh tengok dekat dia punya cowl. Okay, nampak tak guys, sangat-sangat cantik, sangat-sangat menarik, sangat-sangat menawan hati, menawan kalbu. Nampak tak betapa detailsnya kan, dia punya buatan itu. Ha, memang sangat-sangat kemas, sangat-sangat rapi. Biasalah ke buatan Tamiya, okay. Alright, dekat bawah ni ada tulisan 1996 Tamiya Tokuda Shogakukan. Okay, dekat bawah dia ada marking tak? Oh, okey, kalau anda perasan dekat bahagian bawah dia punya cowl ni, nampak macam, saya nampak lah, mata saya nampak macam ada sedikit kurang kemas. Walaupun ini buatan Tamiya, but it doesn't worries me much.
Sebab apa? Sebab yang kita nak tengok sekarang ialah di bahagian luar, okey, di bahagian atas, bukannya di bahagian dalam. Okey, betul, dekat call dia ada marking juga Tokuda Shogakukan 1996 Tamiya. Tak tahu dalam video boleh nampak tidak, okey, ada tulis kat situ. Okey, alright, so ini dia punya call dan seterusnya kita dapatkan dia punya. Okey, ni perincian dia yang lain. Kita akan dapatkan dua set gear, set gear hitam dengan set gear biru. Ini kita ada grease, ini kita ada terminals. Sini kita dapatkan, oh, kita dapatkan roller plastik dekat sini eh. Okey, kita dapat roller plastik dekat sini. Lepas tu kita ada propeller shaft, kita drive shaft dan dia punya screw-screw yang lain lah. Okey, alright. So untuk starter vector yang keluaran 30mm ball bearing ni, kita dapatkan grease jenis plastik eh, bukan grease jenis besi yang mana kita dapatkan dekat starter vector yang first spin, first issue punya. Okay, so kita dapatkan ini dia punya caution paper, this is normal. Okay, lepas tu kita dapatkan instruction manual. Oh, okay, alright. Guys, kalau anda perasan kat sini, nampak tak item number 19508? Saya rasa mungkin inilah item number untuk strata vector yang first print punya. Okay, bukannya sebab kalau kita ikutkan dekat kotak ni, item number kita ialah 94929. Tapi dekat sini item number dia 1. Okay, start dengan nombor 1. Okay, so ini ada cara pemasangan dia punya cowl, cara pasang stiker, cara pasang chassis, okay, cara pasang motor, engine gearbox. Okay, alright. Okay, so itu semua yang ada dekat dia punya instruction manual. Dan, oh, macam ada kertas extra dekat sini, guys. Apa ni? Oh, okay, alright. Kita ada instruction manual khas untuk cara memasang ball bearing 13mm sebentar tadi. Okay, nampak tak dia ajar cara nak pasang ball bearing ini. Okay, so siapa nak tengok dengan lebih detail, anda boleh tekan butang pause. Okay, siapa nak tengok lebih detail, sila tekan butang pause. Okay, sini ada ajar cara nak pasang untuk dekat TZ chassis. Dan ini ada cara pasang untuk Super FM chassis. Okay, alright. So, ini instruction manual dia. Dan kita dapatkan dia punya stiker. Okay, guys. Okay, kita tengok dulu. Okay, so stiker untuk kit-kit yang lama ni biasalah. Ianya bukan dia berbuat daripada material metallic eh. Dia pakai material kertas biasa saja. Dan yang ni biasanya stiker macam ni kalau tampal pun dia jarang nak lekat lama, guys. That's why bila saya tampal stiker-stiker jenis macam ni, saya akan layer dengan clear coat untuk memastikan yang stiker tu terus tertanam pada body Tamiya. Okay, alright. Dekat bawah ni ada tulisan. Ni, tulisan 19508. Tokuda Shogakukan. Okay, printed in Japan. So, 19508 ni sama tak dengan nombor? Okay, sama je dengan item number yang ada pada ni, apa ni, instruction manual tadi. So, saya rasa ini adalah item code number untuk yang first print punya. Okay, dia pakai printing yang sama. Dan yang terakhir sekali, kita ada dia punya 30mm ball bearing. Okay, alright. So, macam inilah rupa dia punya ball bearing. Dan biasalah ball bearing ni dia lekatkan dengan glue eh. Okay, dengan gum dekat sini. So, saya tak boleh nak tanggalkan. Saya rasa saya tak nak tanggalkan pun. Okay, biarlah dia melekat kat sini. Okay, alright. So, macam inilah rupa 30mm ball bearing yang diberikan. Okay, kita dapatkan 4 pieces. Dan kalau ikutkan harga dia pun, saya rasa untuk 4 ball bearings ni, RM100 tu easily je boleh dapat harga eh. So, that's why lah kit ni sangat-sangat mahal. Sebab dia punya ball bearing saja pun dah nilai RM100. Okay, alright guys. So, saya rasa itulah semua benda yang kita akan dapat dekat dalam kit Strato Vector ini. Jadi, apa pandangan anda, guys? Adakah ini adalah salah satu daripada kit yang anda han? Beritahulah dekat ruangan komen kat bawah eh. Sebab kalau nak ikutkan harga dia, memang saya terus terang cakap lah, nilai market dia sekarang lebih kurang dalam RM300 ke RM400 bergantung kepada seller. Sebab nak dapat pun dah agak susah juga. Okay, alright, so saya rasa setakat itu video unboxing kita untuk hari ni. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Kalau anda nak tengok lagi banyak video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. InsyaAllah semua kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Okeylah, senyuman melalui mainan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.